Selamat berjumpa dalam program Inspirasi serial mengenai Power of Character. Dan tema kali ini adalah mengenai rendah hati. Ketika kritik atau nasihat diresponi dengan rendah hati, maka relasi tidak menjadi rusak. Bahkan kalau kita rendah hati, kita bisa sadar siapa diri kita. Kalau kita nggak rendah hati, ya itu akan memicu pertengkaran. Karena itu perlu sekali mengembangkan sikap rendah hati. Karena memang kita manusia yang punya kecenderungan. Namanya ilmu kecenderungan perilaku atau di ISC. Kalau kolerik, ya cenderungnya marah gitu ya, sanguin, cenderungnya ngomong, cenderungnya lupa lah. Kritik dan saran itu akan membuat kita berubah kalau kita meresponi dengan rendah hati. Jadi kalau diresponi, wah saya akan makin hati-hati, makin hati-hati. Kita nggak bisa mengatur respon orang, tapi kita bisa mengatur respon kita. Dan menurut saya, kerendahan hati adalah kuncinya.